يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله benar Allah dengan segala firmanya. Terima kasih. Neng nih Masya Allah. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ribah membawa petaka sudah pasti ya. Yang namanya ribah membawa petaka. Petaka apa aja? Langsung aja kita akan sambut guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala al Ustadz Abdul Kafi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والوفاء اما بعد Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah insan yang bersosial. Kita seringkali melihat Mendengar, menyimak perbuatan orang lain, baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Kalaulah ketika kita berinteraksi, kemudian kita berkomunikasi kepada orang lain, kita menceritakan kebaikan kepada orang lain, maka jatuhnya bisa jadi pahala untuk kita. Lain hal jikalau yang kita ceritakan itu adalah keburukan orang lain, maka bisa jadi itu jatuhnya adalah gibah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita definisi dari gibah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gibah. Apakah kalian tahu tentang gibah? Lalu sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya adalah yang paling tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala dzikruka akhaka bima yakrah. Gibah itu adalah ketika kalian membicarakan suatu hal yang memang pembicaraan itu orang lain benci orang lain tidak sukai itu disebut gibah. Namun hadis ini biasanya orang hanya berpatokan tok pada benti di kalimat ini. Ternyata ada lanjutannya lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah bagaimana kalau yang dikatakan itu benar adanya. Kalau yang diceritakan itu memang benar-benar terjadi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ...kamu sama saja telah bergibah. Jikalau kamu menyebutkannya itu hoax, artinya tidak terjadi... ...maka kamu telah menfitnahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa Ainus yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pastilah kita tahu. Dan semuanya sudah tahu bahwa hukum gibah adalah haram dan dilarang. Oleh karena itu... Kita sama-sama dengar tadi di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhalladzina amanujtanibu kathiran minal dhanni. Inna ba'da dhanni ifmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Yang pertama yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa kalimat yang digunakan Al-Quran dalam pelarangan terhadap gibah adalah ijtan ibu. Jauhilah gibah. Kalau kita disuruh jauhi sesuatu, pastilah mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Karena kalimatnya Bang Ali, jauhilah, benar nggak? Jauhilah. Ya. Kalau zina, janganlah kalian sekali-sekali dekat. Tapi ini langsung jauhilah. Dekat aja nggak boleh, apalagi kita melakukannya. Ini na'udzubillah, suma na'udzubillah. Kenapa? Karena gibah banyak sekali bahayanya. Kemarin ada yang viral di media sosial. Apa? Ada emak-emak asik ngerumpi. Sambil ngegosip. Ngegosip hal yang buruk-buruk. Ternyata apa? Dia lupa matiin kompor api. Kemudian na'udzubillah, suma na'udzubillah. Yang terjadi... Dia lupa matiin kompor api sehingga menjalar kemana-mana. Itu api, dan terjadilah kebakaran. Gara-gara gosip, gosip merugikan diri sendiri. Gosip merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Oleh karena itu, Al-Quran benar, Ijta ibu, jauhi, jauhi, jauhi. Namun, yang jadi pertanyaan kita di sini adalah: kenapa orang masih bergosip, padahal sudah tahu? Gosip itu dilarang di dalam Islam bahkan diharamkan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali dalam kitabnya. Muka syafatul qulub. Menjelaskan bahwa ternyata yang pertama orang yang gibah. Itu terasa manis sekali. Kenapa terasa manis? Ternyata orang yang gibah mulutnya dibaluri madu oleh setan. Pernah dalam riwayat Nabi Isa dalam suatu perjalanan melihat iblis sedang membawa madu dan juga abu. Lalu Nabi Isa bertanya kepada iblis la'natullah alaihi wahai iblis, apa yang engkau bawa? Iblis menjawab, aku membawa madu dan juga abu. Untuk apa madu dan abu itu? Nabi Isa bertanya kembali. Lalu dijawab iblis madu untuk aku balurkan kepada orang-orang yang ahli gibah. Agar dia terasa manis menggibahi orang. Agar dia gemar bergibah. Dan juga abu aku taburkan ke anak-anak yatim. Agar orang-orang membenci anak yatim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oh ternyata dari sini pantesan. Kita ngerasa kalau kita gibah itu rasanya asik banget. Apalagi kalau udah ada kopi, ya kan? Ditemani makanan cemil-cemilan kumpul barang-barang, teman-teman reuni itu pasti kita saling membanding-bandingkan. Kita pasti itu saling ingin membangga-banggakan diri, dan hati-hati, ternyata kita bisa terjerumus ke dalam yang namanya gibah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang? masih melaksanakan gibah atau melakukan gibah padahal sudah tahu haram. Yang kedua alasannya adalah karena gibah dosa yang sering dilakukan tanpa sadar. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam juga pernah menjelaskan ternyata gibah bukan hanya mulut saja. Ternyata gibah bukan hanya mulut saja. Nabi SAW alaihi wasallam pernah menegur salah satu keluarganya lantaran apa? Dia bergibah, bergibah dengan apa? Dengan isyarat. Ah, ini bang Ali, ternyata ada dengan isyarat. Pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, mohon maaf. Ternyata wanita tersebut kurang tinggi. Ya, kemudian salah satu keluarga Rasul setelah pulang wanita tersebut bilang kepada Rasul, ya Rasul. Artinya mengisyaratkan bahwa mohon maaf wanita itu kurang tinggi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, maka sesungguhnya kamu itu telah bergibah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata gibah bukan hanya omongan saja, ternyata gibah juga bisa dengan isyarat, dengan ekspresi. Apalagi di zaman now, apalagi di zaman sekarang. Di media sosial kita ngetek hal-hal yang buruk saja, itu bisa jadi gibah. Contoh ada berita yang jelek, kemudian kita tag teman kita, nih berita buruk kita sebarkan, itu bisa jadi gibah. Kenapa? Karena gibah ini dosa yang kita lakukan, seringkali kita tidak sadar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita sedang dalam perkumpulan, kiranya Ketika kita sudah dekat-dekat dengan hal-hal yang gibah, sebaiknya kita langsung urungkan niat, kita alihkan pembicaraan agar kita terhindar dari yang namanya gibah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa bahaya gibah itu dosanya lebih besar daripada yang namanya zina. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa innal gibata zina. sesungguhnya gibah itu lebih besar dosanya daripada zina mengapa lebih besar hadirin yang dimuliakan Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar yasni fayatub fayatubullahu alaihi seseorang berzina kemudian dia bertobat dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, selesai urusannya. Karena orang yang berzina dosanya langsung kepada Allah. Akan tetapi coba kita lihat orang yang bergibah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa inna sahib al gibati la yufarulahu hatta lahu sahibuhu. Ternyata orang yang ahli gibah suka gunjing, suka ngomongin orang di belakang bermuka dua, bahkan bermuka empat ngomongin kejelekan orang ke orang lain, ternyata dia tidak akan diampuni sebelum orang yang digibahinya mengampuni dia atau memaafkannya. Na'udzubillah summa Hadirin yang dimuliakan Allah, mengerikan ternyata. Dosa gibah itu sangat amat mengerikan. Kemudian yang kedua bahayanya, ketika orang yang sering ahli gibah, biasanya dia jauh akan teman, dijauhi teman, jauh akan orang lain, tidak disukai orang lain. Mengapa? Karena takut orang lain kejelekan kita, aib kita itu diceritakan atau disebarkan kepada yang lain. Oleh karena itu ini pesan buat saya dan umumnya buat semua. Kalau kita punya aib, kalau kita punya keburukan, jangan mudah kita ceritakan keburukan kita, aib kita, bahkan kesulitan kita kepada orang lain. Kenapa? karena orang lain ada yang suka dengan kita ada yang tidak suka dengan kita kalau yang suka dengan kita ketika kita dapat musibah apa yang dia katakan oh semoga Allah ya mempermudah urusanmu semoga Allah menyelamatkanmu semoga Allah menjagamu dia mendoakannya kalau dia yang baik kalau dia yang buruk kita dapat aib kita punya aib kita dapat kesusahan kita dapat musibah apalagi di Corona seperti ini, apa yang terjadi? Allahu a'lam, dia bisa jadi ceritakan kejelekan-kejelekan kita, bahkan bisa timbul yang namanya fitnah. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, bahayanya adalah bekunya hati. Tak kala terjadi bekunya hati ini, hidayah Allah akan sulit datang kepada kita, sehingga kita bukan menjadi lagi ahli gibah bahasanya lebih parah lagi bahkan menjadi bandar gibah setiap aib orang lain tahu setiap kejelekan orang lain tahu tinggal tanya saja sama si A kalau mau tahu aibnya tinggal tanya saja sama si B kalau mau 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 tahu kejelekannya naudzubillah summa naudzubillah hadirin yang dimuliakan Allah oleh karena itu mari pelan-pelan kita tinggali kebiasaan gibah bicarakanlah yang baik-baik karena itu lebih menenteramkan kita sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya dosa gibah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah terima kasih guruku ilmunya. Aduh serem banget ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ghibah. Jadi kalau misalnya ada yang ghibah, kita punya hak tuh untuk pergi. Pergi aja udah. Ya, insya Allah akan terselamatkan diri kita amin ya Robbal alamin Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah sesaat lagi Kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih Ketika hidup merasa paling sulit Bersama guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ustadz Abdul Basit Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia